semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel nih ya, ini ya itulah. Selamat pagi. Video kali ini kelanjutannya dari video yang sebelumnya yang tentang apa merangkai sidik ini. Nah, kali ini di video sebelumnya kan udah saya rangkai ini. Nah, ini tinggal di video ini saya mau aplikasikan di kendaraannya langsung di Coral DX. Ya udah, ini kembali lagi saya apa ya? Saya rangkai lagi sama persis seperti yang di video sebelumnya. Cuman kali ini untuk apa ya? Mengulanginya lagi aja pemasangannya. Jadi gini ya, teman-teman. Ini yang plus atau yang dari kontak yang 12 volt yang ada resistornya saya pasang di sini ini. Soketnya ini oke. Terus yang soket 4 ini yang cuman kepake 3 ini saya pasang seperti ini sesuai slotnya masing-masing. Udah. Terus yang relay ini yang saya pakai cuman 8586, yang 86 saya pasang ke yang cover pin ini yang untuk nanti lari keluarnya itu outputnya ke platina. Ini ya, ini ya satu. Terus yang satunya lagi yang 12 volt ini lari ke 85. Ini. Udah, ini ya teman-teman. Rangkanya seperti ini. Terus karena yang 12 volt yang resistor ini saya tutupin pakai isolasi, soalnya nanti nih misal nempel ke body ya mercek, takutnya enggak konslet. Saya isolasi ini, isolasi dulu. Ini sih sebenarnya nggak pakai apa namanya, nggak pakai resistor pun nggak apa-apa teman-teman. Jadi nanti langsung ke lari ke 8 berapa ini, 85 aja. Tapi nanti relaynya bunyi, jadi kalau misalnya langsung nggak pakai resistor pun bisa, asal nanti relaynya bunyi lah. Waktu bunyi mungkin bisa diakali, di relaynya dibuka, dibongkar, itu nanti kan ada plat, oh ada plat, platnya yang nempel itu bunyi tek 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 tek, itu diakalin pakai terserah apa yang biar nggak bunyi, yang penting bahannya itu plastik atau solasi, itu bukan pengantar arus atau besi dan sebagainya. Ditutup pakai kertas juga bisa ya. Tuh, ini apa namanya, kenapa saya bisa menjelaskan seperti ini, karena sebelumnya sudah saya aplikasikan di Coral DX yang hitam. Cuman ini saya terapkan lagi, soalnya kan yang kemarin yang DX putih ini jarang pakai dan udah saya keluarkan, juga mau saya buat harian. Jadi yo, ini saya aplikasikan juga lagi kode ini. Udah ini ya teman-teman, udah pasang sesuai ini yang tadi 12 volt udah saya isolasi. Nah, ini yang tadi relaynya udah saya pasang seperti ini ya. Kalau saya rangkaian simpelnya seperti ini, terserah kalian seperti apa. Ini simpelnya saya seperti ini. Udah, langsung aja ya teman-teman, ini udah tinggal pemasangan ke kendaraan. Oke, langsung. Oke teman-teman, langsung pemasangan. Nah, ya teman-teman, ini tinggal pemasangan yang tadi saya rangkai CDI sama relaynya, tinggal diaplikasikan. Ini masih pakai apa namanya platina ya teman-teman, belum ada CD-nya. Nah, ini nanti saya pasangkan di sini. Ini udah ada soket-soketnya. Ya wis, saya instalasi dulu. Thank you.
ini pemasangan atau rangkaian kabel-kabel CDI-nya udah semua ya teman-teman. Jadi yang pakai 3 koil itu yang dipakai yang plus, nah ini yang plus sama yang minus aja yang baterai enggak. Terus ini masa kemasa, ini minnya kemasa, plusnya ke koil baterai yang ini yang saya tulisin ini. Ya udah, langsung saja saya starter. Oke. Berhasil ya teman-teman, bunyinya ya langsam kayak gas. Ini CDI-nya saya coba matikan, saya lepas ininya, nanti mati pasti. Saya copot. Nah, soalnya ini plus dari kontak atau 12 voltnya jadi mati. Saya coba starter lagi. Saya pasang dulu ininya. 12 voltnya. Si ini ya, angin nih. Ini ke kamera juga. Oke, udah. Ini saya rangkaian ini seperti ini cuma untuk sementara dulu ya, teman-teman, buat sementara konten. Bisa saya rekam lagi. Oke. Coba saya starter. Op. Sip. Selesai. Terus langsam clear sih. Oke teman-teman, demikian video pemasangan apa namanya pengapian CDI ini. CDI motor saya aplikasikan ke platina, mobil masih platina ini tentunya. Ini CDI-nya di sini. Udah, gitu aja ya teman-teman. Video apa namanya pemasangan CDI sepeda motor, CDI motor Suzuki pada pengapian platina pada mobil Corolla DX. Udah, kita aja teman-teman. Video pemasangan CDI pada mobil platina di Corolla DX. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.